Untuk itu belum ada kabar. Persiapan pernikahan sejauh apa nih? Persiapan pernikahan ya masih berjalan, walaupun pelan, tapi ya sedikit-sedikit lah pasti. Untuk tahun ya mudah-mudahan masih tetap tahun ini, belum ada obrolan untuk ditunda. Pastinya ya kita berharap semua berjalan lah dengan baik ya. Karena Bu mungkin sempat memberikan pengertian juga untuk membujuk kekasih karena adanya kasus ini juga meyakinkan untuk mau jadi istri atau seperti apa? Iya, untungnya pasangan saya sangat ini ya, pikirannya sangat terbuka, sangat baik orangnya. Dia benar-benar support, benar-benar sangat pengertian sama saya yang sedang menjalani kasus ini. Jadinya dia tetap selalu dukung, telepon, dan dia juga bilang akan datang ke Jakarta juga untuk support. Berarti artinya sampai berapa bulan ya akhirnya bisa? Enggak lama, paling juga cuma breaknya itu dalam arti kan kemarin itu kita jarang ketemu, yang tadinya sangat sering ketemu di Medan karena saya di Jakarta, jadi kita benar-benar nggak pernah ketemu ya. Makanya semoga bentar lagi nih dia datang ke Jakarta dan berharap kayak ada angin segar lah buat saya ya. Kapan rencananya mau ke Jakarta? Kapan ya? Doain secepatnya. Tapi pacar kapan ada ragu nggak sih gara-gara kasus buat nikah? Kalau ragu ada ragu mungkin dari pihak keluarga ya, dari pihak keluarga. Memang kita ada sedikit, aduh ini gimana ya, apakah akan direstui atau enggak gitu kan. Tapi ya kemarin sewaktu Imlek udah telpon juga, video call, dan saya juga udah minta maaf ke keluarganya untuk masalah ini dan dimaafkan juga ya, puji Tuhan. Jadi memang sampai sekarang hubungan dengan keluarga dia oke sih, nggak ada masalah. Berarti pada saat itu meyakinkan keluarganya gimana nih Mas? Ada perjanjian pranikah nggak? Perjanjian itu belum ada pasti. Maksudnya perjanjian itu masih dalam apa ya kalau saya bilang? Masih melalui telepon sih ya, belum ada ya, belum ketemu.